Ya coba. Kamu mau naik motor enggak? Ntar masuk dulu aku. Oke guys, 2023 motor baru lagi. Alhamdulillah, kali ini motor sport Ducati. Thank you Mr. Irwan sudah menerima Aerox gua tuker tambah ya hari ini. Mirip ya liverinya, mirip Grissini Racing X Federal Oil. Jadi tolong jagain baik-baik ya Mr. Irwan ya. Siap. Sudah mau tuker ya. Knalpotnya baru lagi guys ya. Ini jadi udah full service. Nanti sisanya gua transfer ya Mr. Irwan ya. Sip. M-banking ya nanti ya. Nah, siap, langsung gaskan ya. Oh iya. Oh iya, kita buka dulu. Jadi hari ini gue langsung bawa si Pening Pale nih. Gue nyebutnya si Pening Pale 899 untuk jemput my wife kayaknya nih hari ini ya. Jadi Mas Irwan, thank you so much sekali lagi. Sampai ketemu. Motor baru dan ini thank you sudah mau membarter Ducati dengan Aerox. Semoga berkah ya Mas Irwan ya. Amin. Jos gandos. Enak ya. Kayaknya kita mau ngeprank lucu-lucu nih. Oh ya nih, chat gue sama istri gue yang aku di sini ya, di sini di mana? Nih gue baru sampai tadi habis barter Ducati, tuker tambah. Gila jauh banget. Kamu mau OTW pulang jam berapa? Aku nggak mau dijemput lagi, nggak dijemput lagi. Jadi harus dijemput. OTW jam berapa? Ini mau OTW. Oke. Jadi biasanya itu dia naik motor, naik mobil dijemputnya. Tapi sekarang kita surprisein dengan Ducati. Kita lihat reaksinya seperti apa ya. Halo, masuk YouTube nih. Masuk YouTube. Geber, lo mau geber nggak? Ya coba. Ya. Dadah. Kita mau bocil-bocil juga senang banget geber Ducati. Alhamdulillah guys. Turn left then. Kita nyasar nih kayaknya. Salah tempat kayaknya. Kayak kita salah, kita nyasar deh. Seharusnya tadi belok kanan tapi kita malah. Oke guys, motor baru 2023 bos Ducati 899 di barter dengan Aerox. Emang Mas Irwan gila tadi sih. Nanti sisanya gue transfer. Dan kita tuh kalau berbagi kebahagiaan tuh dengan orang-orang lain tuh gak harus mewah, gak harus hedon. Cukup memberikan geber-geber Ducati kesempatan kepada bocil-bocil. Mereka sangat seneng loh guys. Lihat dong betapa happy-nya muka mereka ketika geber suara Ducati 899 dua silinder dengan karakteristik L-twin gitu ya. Bah. Dan kalau kalian bisa lihat ya, kurang lebih perjalanan balik mau ngeprank istri, kerjain istri seperti ini. Ini kisaran udah mau jam 5, agak macet naik Ducati, suhunya 85 derajat Celcius, bos. Semoga sih ini motor nggak kencing ya. Aduh, kalau kencing sih, ya Allah, guys. Motor era apa tuh emang terkenal dengan perfecto. Ya, perfecto, beautiful, tapi memang manja gitu ya. Dan harus dibawa agak lari sedikit gitu, guys. Nah, gitu loh maksudnya. Nggak bisa dibawa agak lembek-lembek, kayaknya nggak bisa, buset panas lu bang. Pasang dulu plat nomor belakang. Aduh, Matic panas guys, salib Ducati panas guys, Matic guys. Kita lewat Cawang nih. Satu arah ya kan, kiri nih kita nih. Wrrr. Wow.
Wow. Aduh, udah mulai berasa nih panasnya nih. Harus agak sedikit sat-sat berarti guys ya. Aduh. Baby panigel. Aduh, mimpi apa gitu ya. Aerox bisa ditukar Ducati secara kenyataan gitu loh. Dan akhirnya terrealisasi gitu guys. 2023 memang rezeki gak kemana bos. Jakarta, Bekasi. Ya kita Jakarta lah. Let's go kiri lah. Dadah Bekasi. Dadah Kang MV. Kang MV di Bekasi kan ya. By the way, kemarin gue di event ketemu Kang MV. Very humble person. Soon gue akan collab kayaknya sepertinya dengan Mr. Akang. Dengan achievement terbarunya dia 2 juta subscriber. Eh, mantul eh. Astaga, beneran ini macet kayak gini. Alik boy. Oh lampu merah deh, lampu merah doang ini mah. Semoga gak kayak gini nih. Asli sudah 95 derajat loh. Tolong ini motor tidak bisa dibawa pelan guys. Harus sat-set. Lihat nih ya, jam 5 bawa Ducati pulang kerja ya kan bah, macet panas paket komplit bos di Jakarta ya kan. Hi, hari Senin lagi. Aduh, bismillah lah, lancar, motor aman ya sampai rumah ya. Aduh, jalan kosong gini harus gabut. Oh, nggak bisa. Kalau pelan tuh nggak bisa nih motor. Asli boy, panas banget boy. Aduh, istri gue udah nungguin belum ya? Jam 5 harus sampai kantor nih, guys. Atau nggak, dia biasanya pulang sendiri. Aduh. Alah, nih mulai nih di sini nih. Ampun, macetnya gokil. Bismillah dah. Jadi nanti kita akan lihat reaksinya istri gue kalau dia masih di kantor ya. Kalau masih di kantor, gue jemput dia naik Ducati. Padahal ini tidak ada boncengan belakang. Kita lihat first impressionnya dia seperti apa. Gue pulang bawa Ducati, padahal gue pergi bawa Aerox guys. Pasti ini kocak sih, lucu sih, tapi gue gak tahu nih. Kadang dia, kalau misalnya gue telat 5 menit aja, dia bete suka pulang sendiri gitu. Aduh, bismillah lah, semoga dia masih di kantor ya. Lu lihat nih, macet banget bawa Ducati, suhu 104. Ciao! Hai, sedap, sedap, sedap. Hai, baik. Masih kena macet juga di sini. Gila lu ya, jalanan kacau. Mau nyalip nih, nggak bisa nih kayak gini-gini nih. Gila boy, panas banget boy, asli boy. Apa ini ketidakberkahan mau ngerjain istri ya? Aduh, asli-asli ngabung 116 kan suhunya. Asli. Alah, alik-alik.
Oke. Wush, panas banget boy, asli. Ini beneran deh. 115 di Ducati tuh tidak seperti 115 di Jasmine, cok. Aduh. Very hot. Gak heran ini motor peruntukannya di Europe ya guys ya. Karena di Asia iklimnya memang berbeda, jadi ekstra hot gitu loh. Waduh. Gue deg-degannya juga, istri masih di kantor gak ya? Semoga masih. Salam. Sorry guys, harus sat-sat nih guys. Oke guys, sekarang kita sudah mau sampai. Semoga my wife still in kantor ya. Oke. Kita chat dulu. Aduh. Tuh kan bodoh, diulangin lagi, udah beribu cepetan mau makan bakso. Kamu di mana? Aku di depan. Nggak lihat dulu motornya. Kamu mau naik motor nggak? Ntar masuk dulu, aku mau masuk dulu. Kenapa? Jadi nggak mau naik motor? Ma. Jadi nggak mau naik Ducati? Iya. Ya, ada. Ternyata dia masih ada dan dia shock. Gak mau naik motor guys. Aduh. Maunya naik mobil. Oke guys, jadi mission complete. Dia juga shock ternyata gue sambil ngevlog dan dia maunya naik mobil. Jadi Ducati ditolak dan pengennya naik mobil. Motor baru ditolak, pengennya naik mobil. Aduh, bocil-bocil guys. Bang, geber bang. Ya, seperti biasa lah. Oke guys, jadi mungkin vlognya sampai sini dulu. Derita. Aduh, derita naik Ducati. Dan ngeprank istri guys.